Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sore yang indah ini saya doakan saya dan baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten di Jalan Raya Ranau guys ya. Letaknya di Batu Belang guys ya, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Merua, Kabupaten Lampung Selatan guys ya. Dekat Tanjakan Samudra guys, tapi judulnya bukan itu guys ya. Lokasinya memang di sini, tapi judulnya nanti biar gak bosan, gak jenuh. Sesuai janji saya guys ya, kita ajak bahasa kisah aja guys. Nak kemana kabah ya? Biar ini ya, artinya mau kemana kamu maksudnya guys ya, biar adil guys ya. Bahasa haji sudah, bahasa apa aja sudah ada, bahasa, karena di Oku Selatan ini pribumi aslinya Kisam, Semendo, Dayo, Haji dan Ranau guys ya. Makanya kita bikin woi nak kemana kabah ya. Jadi mohon maaf apabila yang jauh tidak mengerti bahasa kami, saya masukin bahasa Kisam juga guys ya, biar konten ini terlihat santai dan tidak tegang guys ya. Tapi mohon maaf di sini saya tidak ada nasi menyindir belajar menjatuhkan baik untuk teman pribadi guys ya. Ini saya buat konten ini buat hiburan saja guys ya, jangan dikeluarkan kenangan guys ya. Dan jika sudah diupload berapapun bayarnya tidak saya hapus guys, karena saya tidak mengedit guys ya. Jadi maaf kalau jika saya salah guys ya. Salam semangat buat kalian dimanapun berada, semoga kita sehat selalu. Dan kemarin kita baru selesai bikin konten overload list guys ya, camping overload list guys ya. Udah sukses alhamdulillah acaranya guys ya. Jadi kalau di video yang belum jelas, kalau yang bergerak, jangan nanti tempatnya kita perbaiki lagi guys ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, semoga kita sehat selalu guys ya. Kita benaran di depan apa mat guys ya. Itu Tanjakan Samudra, tapi mohon maaf kita nggak kesana-sana ya, kita hanya batas sini saja guys. Dan durasinya mungkin gak panjang-panjang ya. Oke ya, kita menuju ke sana guys. Berjalan pelan-pelan saja ya. Sebenarnya masih capek badan, tapi kita tetap ingin konten ya. Kalau bicara masalah Kisam, satu suku dengan bapak saya guys ya. Kalau Pulau Beringin itu kalau nggak salah dengan Bekakau di daerah Pagar Alam ya. Nggak tahu sejarahnya apa Pagar Alam merantau ke sini, apa orang sini merantau ke Pagar Alam, saya kurang paham guys, apa silangan nikah kurang paham guys. Mendo ya, kalau Lahat itu Sri Melati dan Kisam tinggi guys ya, dari Kisam guys ya. Tuh sama kayak bapak saya guys ya. Jadi wajar guys ya, untuk Lahat juga harap sabar ya, kita bikinkan konten nanti guys ya. Dan bahasa Kisam ini memang tidak apa namanya, tidak asing didengar di sini guys ya. Mana kabar, sampai di kabar gitu ya. Dan kita bikin konten berkenang-kenangan saja ya. Durasinya nggak panjang-panjang guys. Dan semoga Jema Kisam maupun Jema Manis saja yang merantau sehat selalu dan sukses ya. Walaupun ngomong saya ini agak berepotan, maaf kalah guys ya. Panas ya, dan cuacanya alhamdulillah jalanan bagus ya. Mantap ya. Woi. Lah bila tidak sempurna benar ya. Dan jika wajah kalian masuk kalian keberatan, saya mohon maaf guys ya. Dan jangan lupa kalau dengar kabar Bibian, Cian apa siapa saja yang lama merantau dek balik,
balik. Oh, jangan lupa guys ya, kalau ada keluarga yang masih hidup jarah, kalau ada silaturahmi ya, kalau sudah meninggal jarah guys ya, jangan lupakan Lubuk Selatan ya, manapun kalian berada guys. Buat daerah Kemu, titip salam ya, Kemu anak Probolinggo ya. Pokoknya ini semua bahasa Semenanjung, bahasa Kisam sama ya saya bikin guys ya. Pastinya untuk orang-orang sana guys ya, dan teman-teman yang lain guys. Oke ya, kita gak sampai sana-sana ya, kita muter lagi ya. Lagi guys, dan kita akan nyebrang ya. Oke, nyebrang kita ya. Tuh kalau di sini terang malah dia guys ya. Karena akhir ini mohon maaf durasinya nggak sampai panjangin guys ya, karena uploadnya capek guys ya, sinyal gangguan guys ya, walaupun tidak terlalu banyak edit guys ya, jadi maafkan jika tidak sempurna benar guys ya. Dan di daerah-daerah Mekakau, daerah-daerah yang belum pernah saya bikin konten, harap sabar guys ya, walaupun sudah ada yang berapa kali ditimpa-timpa guys ya, seperti daerah sini udah sering. Halo bos. Halo. Ya, walaupun sudah berapa kali dibikin konten, ayo ya. Tapi tetap diulang-ulang terus guys ya. Tapi terkadang saya bingung mikirkan judul ya guys ya. Di daerah Kisam itu terkenal dengan kopinya, kawe bahasa kami guys ya. Tuh. Dan kopinya memang asli guys, apalagi kopi Bayur guys ya. Tuh sering agung, lawung agung tuh banyak guys ya. Tempat wisata juga di situ guys ya, ada air kebuah bubu guys ya. Tuh di Kisam Tinggi juga ada tempat bengkok guys ya. Silakan guys kalau mau main ya. Dan terkenal juga campang air terjunnya guys ya. Dedikasi, dan setelah kita bikin konten jika tidak sempurna nanti kita ulangi lagi guys ya. Mantap lah. Dan kalau kita bikin konten serius benar, nanti yang ada malah jenuh guys ya, bosan nanti guys. Halo. Dan jika kalian melihat saya bikin konten, saya minta kepada kalian agar tetap fokus guys ya, mengendarai motor atau mobil guys ya, atau sepeda ataupun yang lain guys, yang ngeri guys ya. Woi, takut nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, saya tidak mau punya tanggung jawab guys ya, dan jangan sampai guys ya. Dan di sini kalau sore memang ramai guys ya. Ramai ya. Guys ya, sekian dulu konten singkat kita ya, dari Jalan Raya Ranau atau dekat Tanjung Samudra guys ya, Batu Belang, Kelurahan Bumi Agung kalau tidak salah, Jalan Raya Batu Belang, pemana ini guys, lupa ada guys ya, pastinya saya mohon maaf jika ada salah guys ya, tempat nomor 2 guys ya, dan judulnya kele, jangan iri-irian kalian ya,
sesuai janji saya nak ke mana Kaabah. Tawai nak ke mana Kaabah ya. Oh, dengan hitam guys ya. Sesuai dengan janji saya ya, biar kita masuk semua guys ya, karena wilayah kita di sini berapa suku guys ya. Walaupun sini ada yang merantau ataupun yang mana-mana, tapi tetap saling menghormati dan menyayangi guys ya, dan menghargai guys kita sesama persatuan guys ya. Saya guys ya, lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada salah, katakan salah ucap. Jika memang tidak bermanfaat, abaikan saja. Jika bermanfaat, lebih baik saja dan lupakan guys ya. Jika tidak bermanfaat, lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Sukses selalu persatuan. Dadah, salam dari Ogoh Selatan buat jemerantauan yang ada di mana saja, jemur kisah mau. Oh, jangan sembenda guys. Sehat selalu, dadah.